Udah sampai mana kok? Sampai Sabana 1. Satu ya. Nih yang sebelah sana, satu sebelah sana. Untuk lanjut ke Sabana. Iya. Tapi aduh, no. Ada dua no. Tanjakan ya. Tadi dari pos 3 ke Sabana 1. Setengah jam. Tapi gile, enggak berhenti-berhenti. Tanjak kayak asli parah. Kritikal ya. Jadi setengah jam, 1 jam lebih. Udah kecapean. Ah udah ini Sabana 2 nih. Udah sampai deh. Curam banget. Ada abang-abang Sabana di atas. Iya, mudah-mudahan ada ayam kan enak. Sama ayam apa ya yang enak? Iya. Gue biasa sih makan sayap dua tuh enak. Ayam apa yang enak sih? Hah? Ayam apa yang enak? Nah, yang ada di kampus. Nah kalau kita sekarang sedang menuju ke Sabana. Besok itu tuh trek kita tuh buat naik ke puncak Perahu. Insya Allah bisa. Kemudian aja ada yang ngecamp ya di Sabana 2 ya. Soalnya kita dapat kabar kalau nggak ada yang ngecamp di Sabana 2. So, kita sini berdua doang. Jadi. Wow. Jam 5. Kita tadi berangkat jam 12:30. Sekarang jam 5. Berarti perjalanan kita pas setengah jam ya? Enggak. Jadi bego gue. 4 jam. Setengah jam. 4 jam setengah pas setengah jam. Iya, 4 setengah jam. Apalah. Lagi di mana kok? Di Sabana 2 ya. Huh? Nah, itu tadi pagi kita sekitar jam 3:30 kita nanjak ke puncak ke namanya apa? Kenteng Songo. Kenteng Songo. Iya, mau puncak. Jadi kita cuma dua puncak sih, enggak nyampe ke puncak satu lagi soalnya emang tertingginya tuh ada di Kenteng Songo. Itu juga. Gimana kok pengalaman nanjak summitnya? Summit tadi pagi bener deh. Tenaga gue habis. Soalnya emang gue kurang tidur. Gara-gara angin kenceng, samping gue juga kenceng. Apanya? Ngoroknya. Tenda gimana tuh semalam? Banget deh. Nah itu tenda kita tuh. Baru kali ini gue demen liat kuning-kuning. Kayaknya pengen baringan di kuning-kuning. Lo? Lagi ngapain bro? Kita lagi di tenda nih. Lagi masak. Masak air. Biar mateng. Habis itu makanan dari surga. Mie goreng. Surga banget nih. Kita lihat supply kita dulu nih. Ini manusia nih yang paling masuk surga nih, bikin ginian nih. Penemunya ini masuk surga banget. Nih, supply kita tinggal 4 sneaker. Setengah roti. Sari roti. Ini obat-obatan. Obat-obatan, madu, tolak angin. Madu, tolak angin, koyo. Air masih ada berapa air? Air
Tinggal dikit ya. Lumayan. Di masih ada tuh yang penuh. Masih ada 5 liter. 5 liter ya, oke lah, cukup lah. Kita bukan ini ternyata bukan tukang aus. Bawa banyak banget sampai 10 liter. Kita bukan tukang aus, kita tukang air. Iya, iya. Bawa air banyak bener. Atau kita jualin aja ya. Banyak yang enggak bawa air. Di sini soalnya enggak ada mata air. Di Selo itu panjang jalanannya tapi enggak ada mata air. Yang ada di mana nih? Di yang mana? Ada nih? Di Wekas. Wekas di pos ya. 2, Wekas. Selo. Ngomongnya jangan Selo. Selo. Udah ya. Oke. Gitu aja ya. Yuk. Nah.